Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Asri Zaris bersiaran secara langsung di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur bagi mengikuti Perhimpunan Agung UMNO PAU 2018 yang juga merupakan Perhimpunan Agung UMNO yang pertama selepas parti UMNO menjadi parti pembangkang apabila tewas pada pilihan raya umum yang ke-14 pada Mei lalu. Dan ketika ini bersama saya adalah ahli majlis tertinggi UMNO iaitu Datuk Dr. Fathul Bari Majaya dan juga exco pemuda UMNO Said Amir Muzakkir Said Mohamad. Sehat ya kedua-duanya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Okey, baiklah, saya nak tanya reaksi sedikitlah berkenaan dengan suasana Perhimpunan Agung UMNO pada kali ini kerana ia merupakan yang pertama bergelar sebagai parti pemangkang. Bagaimana suasananya, Datuk? Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala amma ba'd. Tentunya suasana pada kali ini tidak seperti mana yang lalu. Dari sudut riuh rendahnya, dari sudut jumlah kehadirannya dan juga support daripada agensi-agensi pun dilihat tiada pada kali ini. Namun walau bagaimanapun, saya begitu kagum dengan semangat ahli-ahli UMNO seluruh negara turun dan datang bersama-sama dengan kita untuk memastikan Perhimpunan Agung kali ini berjalan dengan lancar. Dan lebih khusus lagi untuk mendengar direction dan hala tuju parti dengan ucapan dasar Presiden semalam beserta dengan ucapan-ucapan dasar ketua-ketua saya. Baik, Datuk, bagaimana pula dengan Said? Ya, saya melihat bagi saya kehadiran amat memerangsangkan walaupun tidak seperti sebelumnya. Cuma mereka-mereka ini kita lihat hadir dengan seikhlas mungkin. Dia hadir dengan hati yang tulus kerana mereka bukan lagi untuk mencari apa-apa. Mencari untuk membersihkan diri untuk bersama-sama hadir bersama kepimpinan untuk mengetahui hala tuju kepimpinan parti. Dan kita berharap kehadiran mereka hari ini memberi semangat juang untuk kita bangkit kembali dalam kekalahan kita tempoh hari. Okey, baik, Datuk, untuk Datuk lah. Pemuda dilihat seperti kurang setuju dengan isu UMNO jadi broker bagi melantik pemimpin parti politik lain menjadi Perdana Menteri. Jadi seperti semalam lah, seperti bak kata naik ketua pemuda Syahrir Sofian Hamdan, tak mahu UMNO jadi kerajaan dengan ikut pintu belakang. Dan kalau kita ikut Ketua Pemuda Datuk Dr. Ashraf Wajdi, dia berkata pemuda tidak mahu bekerjasama dengan mana-mana parti politik. Dalam Pakatan Harapan, beliau berkata UMNO perlu kukuhkan parti dahulu sebelum untuk menentukan apa perbincangan untuk menubuhkan kerajaan baru. Jadi boleh saya nak sebagai ahli majlis tertinggi yang paling muda, jadi mungkin ada komen sedikit daripada Datuk. Ada yang lebih muda dari saya. Saya seorang. Kita apa? Okay. Saya tertarik dengan soal strengthen the party. Seperti mana kata Ketua Pemuda, iaitu keutamaan kita pada hari ini adalah memperkukuhkan parti. Bagi saya, dalam situasi ini, soal kerjasama, pintu belakang, broker dan sebagainya, itu bukan keutamaan. Keutamaan UMNO pada hari ini adalah memulihkan image parti. Kalau kita lihat bagaimana DAP contohnya, bagaimana mereka memulihkan parti mereka, image parti mereka yang dikenali puluhan tahun sebagai chauvinis. Dengan mereka mengambil dan memberi ruang kepada wakil-wakil Melayu menjadi calon-calon dalam pilihan raya mereka. Kepimpinan Melayu menjadi kepimpinan parti mereka. Walaupun hakikatnya mereka tetap memperjuangkan isu-isu kaum Cina. Tetap. Demikian juga PKR. Apa yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim contohnya. Bagaimana cuba untuk dilihat sebagai membawa satu suasana baru dalam politik. Iaitu parti yang bukan berteraskan kaum dan bangsa. Okey, maka dia ada kaum India ada, kaum Cina ada, kaum Buddha, kaum Siam ada dan sebagainya. Dan UMNO hakikatnya dalam perlembagaan UMNO itu sendiri telah termaktub secara jelas asas dan objektif penubuhan UMNO iaitu membentuk satu, antaranya membentuk satu bangsa Malaysia yang memperjuangkan hak asasi manusia dan juga hak Melayu dan juga bumi putera. Itu antara yang terkandung dalam perlembagaan UMNO. Maka ini yang antara benda yang saya katakan. Kita perlu menonjolkan UMNO yang sifatnya lebih universal. Itu satu, poin pertama saya. Poin yang kedua saya, keutamaan UMNO pada hari ini memulih image yang dikaitkan dengan UMNO. Bila sebut UMNO dikaitkan dengan korupsi, sebut UMNO dikaitkan dengan rasuah. Ini antara perkara utama. So strengthen the party, pulih image.
Poli image supaya dilihat. Pertama, UMNO lebih universal. Kedua, UMNO memperjuangkan values. Contohnya, isu rasuah diketepikan, diperjuangkan. Seperti yang disebut, tertarik semalam, Presiden menyebut dalam ungkapannya, iaitu nak memperjuangkan kemampuan yang tinggi untuk UMNO sifat rasuah. Itu kita kena terima hakikat. Jadi kita kena pulihkan perkara tersebut. Itu prioriti, bukan pintu belakang. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Jadi saya rasa saya pun bersetuju dengan apa yang Datuk Fathul. Ya, saya bersetuju. Cuma saya nak mungkin nak menambah, kerana bagi saya pengislahan kepada ahli UMNO dan juga kepimpinan itu penting. Kerana UMNO sebelum ini dimomokkan dengan imej yang kurang baik. Jadi kita perbersihkan, kita perbetulkan yang mana kita rasa perlu diperbetulkan supaya kita kukuhkan parti. Itu yang paling penting. Bagi kita, kita akan jadi pembangkang yang berwibawa paling penting. Sebab apa? Sebab selepas kita menjadi pembangkang yang berwibawa, ini akan menarik lagi orang yang bukan ahli UMNO untuk bersama dengan UMNO. Tidak, kalau kita bila kita berjaya kukuhkan parti, 5 tahun ini kalau tidak berjaya jadi government ataupun kerajaan, mungkin 5 tahun akan datang. Kita tidak bagi kita tidak perlu untuk kita berfikir dalam omongan kosong untuk menjadi kerajaan melalui pintu belakang. Kita menolak sekeras-kerasnya untuk menjadi kerajaan melalui pintu belakang. Kita turun dalam gelanggang untuk kita berperang. Itulah demokrasi yang perlu kita perjuangkan. Okey, baik. Baik, terima kasih. Untuk soalan yang terakhir, UMNO akan mengehadkan jawatan Presiden Parti hanya untuk 2 penggal sahaja berdasarkan ucapan dasar daripada Presiden semalam, dan cadangan itu dibawa sendiri oleh Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amiri. Jadi mungkin ada komen sikit yang ingin diulaskan oleh Datuk. Okey, bismillah. Itu masih lagi dalam, saya kira, cadangan beliau. Cadangan. Masih ada pro dan kontra. Ada baiknya dan ada juga bagi pandangan peribadi saya ada buruknya. Strengthen the party memerlukan satu gerak kerja dan langkah yang panjang. Kita nak hadkan masa tempoh tertentu, 2 tahun contohnya, 3 tahun. Kita telah melalui pelbagai proses sebelum ini. Contohnya apabila pertukaran, ini saya bercakap dalam konteks kerajaan contohnya, bertukar menteri, bertukar dasar. Jadi belum sempat dilaksanakan secara sepenuhnya. Jadi itu dari sudut kontranya kalau sekiranya kita hadkan dalam tempoh 2 tahun. Adapun dari sudut positifnya, tentunya kita akan dilihat pemimpin yang membuka ruang kepada pelapis-pelapis muda ataupun pelapis-pelapis yang seterusnya untuk mengisi jawatan-jawatan penting dalam parti. Itu dari sudut positif punya side. Sebab apa? Sebab apabila parti membuka ruang kepada umur cadangan 16 tahun untuk menjadi ahli parti, itu cadangan Presiden semalam yang akan dibincang oleh perwakilan, dibahaskan pada hari ini, maka tentunya makin lama jawatan-jawatan itu akan mula diisi dengan ataupun oleh orang-orang yang lebih jauh lebih muda. Tapi bila mari ke peringkat atas, takkan nak kalau kau nak orang yang lama. Jadi orang yang lama kena pergi. Betul. Jadi mungkin itu maksud Presiden. Saya melihat isu ini masih lagi subjektif pandangannya, boleh pro ataupun boleh kontra. Wallahualam. Terima kasih, Datuk. Jadi bagaimana dengan saya juga? Apa pandangan? Mungkin setuju dengan cadangan yang diusulkan oleh Presiden semalam? Saya sama. Ada yang saya setuju dan mungkin sebab dia ada kebaikan dan keburukan. Cuma saya sebagai orang muda, kita melihat kepada kebaikan. Sebab apa? Sebab kita nak supaya kita bagi timeline kepada mana-mana presiden ataupun pimpinan supaya dia letak dia action plan untuk dia capai. Kalau dia tidak berjaya, dia tidak berjaya mencapai target dia tu, dia dipersilakan turun dan bagi orang yang mampu untuk laksanakan tugas-tugas ataupun timeline yang kita letakkan. Okey, baik. Terima kasih kedua-duanya, Datuk dan juga Syed, saudara Syed. Baiklah, setakat ini saja untuk perkongsian kita dan juga reaksi bersama dengan ahli majlis dan juga exco UMNO pada hari ini. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.